Para ulama menyebutkan sebuah kaidah ini dihafal dengan baik kaidah seperti ini penting sekali. Ya, mereka mengatakan bahwa tudhafu fi wa fadil. Itu kaidah. Ya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula kejelekan-kejelekan yang dilakukan juga dilipat gandakan dosanya. Ketika dilaksanakan pada waktu-waktu mulia dan tempat-tempat mulia. Itu kaidah. Kapan Anda melakukan kebaikan di waktu mulia, maka pahalanya lebih. Lebih daripada waktu-waktu lain. Kapan anda melakukan kebaikan pada tempat-tempat mulia, maka pahalanya lebih daripada tempat yang lain. Itu kau idahnya. Maka kebaikan apa saja yang kita lakukan pada bulan ini, ini berbeda pahalanya dengan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan sebelumnya. Beda. Ya, beda. Beda pahalanya dengan kebaikan yang kita kerjakan di Jumadil Akhir. Beda. Paham? Dan di antara kebaikan itu adalah majelis ilmu. Dan ini kebaikan besar. Berpahala besar. Barakallahu fikum. Maka majelis ilmu kita pada malam ini lebih berpahala daripada majelis ilmu sebelumnya. Ya, maka di bulan-bulan seperti ini kita harus lebih semangat. Jangan hanya di bulan Ramadan. Betul bulan Ramadan semangat, tapi bulan-bulan seperti ini juga harus bersemangat. Ya, dan ingat hati-hati peringatan. Hati-hati berbuat dosa di bulan ini. Hati-hati berbuat dosa di bulan di bulan ini berbahaya sekali. Makanya dalam Al-Qur'an tadi dalam ayat tadi setelah Allah sebutkan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang yang terhormat apa kata Allah? Fala tadlimu fihil anfusakum. Datang peringatan keras dari Allah. Maka jangan sekali-kali kalian membalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Jangan pernah membalimi diri kalian pada bulan-bulan pada bulan-bulan ini. Apa maksudnya membalimi diri sendiri? Kata Ibnu Abbas, Ya, Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah tahaffadhu ala anfusikum. Jaga diri kalian dengan baik. Wajtanibul khataaya dan jauhi semua dosa, walaupun dosa kecil jauhi. Bukan berarti setelah lewat bulan ini didekati lagi. Tidak, tetapi di bulan ini hati-hati. Harus lebih dijauhi lagi. Kenapa? Fa innal hasanati fiha tudha'af karena kebaikan yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan, demikian pula dosa-dosa yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Walaupun dosa-dosa kecil, ya. Melihat itu dosa kecil memang. Memandang sesuatu yang haram memang dosa kecil. Tapi ketika anda lakukan di bulan-bulan seperti ini menjadi besar. Alhamdulillah, ya, atau dosa-dosa kecil yang lain, ya, uh, yang disebutkan dalam beberapa hadis ya, barakallahu fikum